Ada dua guys ya. Mengeram lagi ya burung ruar-ruar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini guys, saya mau coba menangkap burung elang ya, karena ada satu burung elang bondol yang memang setiap harinya datang kemari dan mengganggu burung-burung yang ada di sini dan juga ternak-ternak tetangga saya di sini guys. Saya rasa sih burung elang tersebut yang punya sarang di ujung sana, tapi sangat jauh dari sini guys. Dia sampai kemari untuk mencari makan. Nah, jadi tujuan kita di sini menangkapnya dan kemudian kita akan merilis kembali, cuman untuk membuat dia trauma agar tidak datang lagi kemari guys ya, karena sangat banyak burung-burung rawatan kita, burung-burung jinak kita yang minggat karena disebabkan oleh si elang bondol tersebut guys. Nah, jadi sebelum kita lanjut, di sini mungkin ada saudara kita yang baru bergabung. Di sini saya perkenalkan satu produk, yaitu produk dari Waxen ya, Maxol Super Serum. Nah, ini adalah serum ataupun vitamin untuk burung rawatan kita. Sangat bagus diberikan untuk burung kesayangan saudaraku semua, baik untuk burung tangkaran, burung lolohan, burung kontesan ataupun burung rumahan guys. Nah, ini untuk tetap menjaga kesehatan burung rawatan saudaraku semua ya, Maxol Super Serum dari Waxen guys. Nah, untuk mendapatkan produk yang asli, yang original, langsung cek deskripsi video. Banyak dari saudara kita yang menanyakan, bang, bagaimana sih supaya burungnya gacor? Burung yang gacor adalah burung yang sehat, burung yang sehat adalah burung yang gacor. Maxol Super Serum. Cara pemberiannya cukup 1-2 tetes ke cepuk minum, lalu diberikan untuk burung kesayangan saudaraku semua, dan jangan lupa diganti setiap harinya guys. Nah, jadi sekarang kita lanjut. Nah guys, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, sekarang saya mau coba pantau lagi glodoknya si burung kacer yang alhamdulillah terus menerus produksi ya. Dan sekarang kita akan lihat ada berapa anakan di dalam glodoknya. Ada dua guys ya. Ada dua anak nih. Ada dua anakan burung kacer. Nah, di sini guys burung ruak-ruak kita yang sudah mengeram lagi ya, burung ruar-ruatan kita alhamdulillah sudah mengeram lagi. Untuk burung murai batu aja yang belum produksi lagi guys, karena baru siap mabung ya. Nah, ini dia burung ruak sudah mengeram lagi dia. Oh, itu dia alangnya tuh. Oh, datang lagi tuh. Itu dia. Kita cari spotnya guys, di sekitaran sawah di sini kita letakkan dan kita menunggu kedatangan di sini. Kita cari spot yang pas dulu untuk kita letakkan ya guys. Nah guys, sekarang kita akan coba pasang di sini ya, di dekat persawahan. Guys, ada burung jalak guys, bawa makanan. Kesana bawa burung jalak bawa makan dia. Untuk anaknya nanti akan kita coba pantau guys ya. Dan di sini bisa kita lihat ada bekasan babi guys. Padahal ini dekat sama rumah ya, bisa ada bisa ada babinya. Sekarang kita akan coba masukkan ayamnya dulu, tapi untuk elangnya belum ada terlihat guys. Mantap. Kita tunggu kedatangannya dulu guys ya. Semoga aja dia mau datang. Biasanya sih jam segini dia udah mondar-mandir di sekitaran sini guys. Sampai-sampai membuat burung jinak kita banyak yang minggat dari rumah karena terlalu sering burung elangnya bermain di sekitaran rumah. Oke, kita tunggu kedatangannya dulu guys. Guys, yang datang barusan malah garangan ya. Cuman saya lupa mengangkat jebakannya. Tapi kalau kita angkat jebakannya, garangan pun kena tadi. Cuman karena kita nggak angkat jebakannya, jadi garangan itu nggak kena guys. Dan sekarang kita coba pindah spot ya guys ya. Tadi dia ada hinggap di sini, tapi agak jauh guys. Dia hinggap di pohon yang lumayan jauh. Dan sekarang kita akan coba untuk memindahkan tempat kita pasang jebakannya guys. Guys, jadi untuk burung elangnya tidak mau ya, tidak mau turun. Sudah kita ganti umpan juga dengan anak ayam yang bunyi, tapi tidak mau datang dia guys. Tidak mau turun ya. Datang ada tadi sekedar lewat di atas, cuman seperti gimana ya kita katakan, cuma mutar sekali putar, habis itu dia langsung terbang guys. Tidak mau turun dan tidak mau makan anak ayam tersebut. Kita mau coba cek burung jalak yang membawa makan ke sana. Kita akan coba lihat apakah kita bisa dapat sarangnya ataupun enggak guys. Nah guys, jadi agaknya sudah terdeteksi ya sarang burung jalak kebunnya, cuman belum pasti aja. Jadi sekarang kita coba di sini dulu, mengendap di sini, kita mengintai apakah benar ataupun enggak. Kita memastikan dulu guys. Oke, kamera action. Pak mai lebih dalam. Bodoh ni dulu. Hai pada. Nah guys, jadi sekarang sudah bisa kita pastikan ya 100% memang di sini sarangnya. Kita sudah memantau saat dia membawa masuk makanannya ke dalam lubang sarang, dan memang sudah jelas di sini guys sarangnya. Di pohon pinang sudah mati ada lubang pelatuk ya, bekas lubang pelatuk. Di situ dia bersarangnya. Nah guys, jadi setelah kita pantau sarang burung jalak, sarangnya sudah pasti di sini, cuman nggak bisa kita pantau lebih jelas guys karena posisinya sarangnya di pohon pinang yang mati, tidak bisa kita manjat, takutnya patah. Jadi sambil pulang kita coba pantau juga sarang burung elangnya, kita lihat apa isinya, apakah sudah menetas anaknya ataupun belum, dan sambil jalan pulang kita pantau burung-burung lainnya juga. Lumayan. Nah, di sini guys kebetulan saya lewat, jadi di persawahan ini terlihat ada banyak burung mandar batu guys. Itu burung tekukur, sangat banyak ya. Terdengar ada banyak suara burung di sini guys ya. Bermacam-macam jenis burung berbunyi.